Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai kitab Syarahul Ainiyah yang kemarin sempat libur 3 kali pertemuan. Alhamdulillah. Kita sampai pembahasan kepada Imam Junaid al-Baghdadi. Dikatakan dalam kitab ini, wa ammal qawlu Sayyidin Nadham radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi ilal Junaid al-Ma'i. Sampai kepada kita pembahasan mengenai Imam Junaid. Arada bihi Sayyidu Ta'ifah as-Sufiyah imamahum. Ya, ini yang dimaksud adalah pimpinan daripada golongan para sufi, yaitu kana ilaihi yarji'u fis-suluk. Dan kepada beliaulah marja' itu tempat kembali suluknya orang-orang sufi. Wa ghalibut tariqul libasil khirqah was-sufiyah, yang rata-rata di mana itu orang-orang itu ilbas tentang mengenai kesufian itu daripada Sayyidina Imam Al-Junaid bin Muhammad Az-Zujjad, yaitu Imam Junaid bin Muhammad Az-Zujjad. Zujjad itu kaca artinya. Karena Abu Yabi'ul Zujjad, abahnya ini tukang jual beli kaca. Falidhalika yuqalu lahu al-qawarir, juga tukang jualan botol kaca. Asluhu min Nahawan, aslinya Imam Junaid ini, orang tuanya Imam Junaid ini dari daerah Nahawan. Wa man sya'a maulid wa mauliduhu bil Iraq bi Baghdad. Kemudian beliau hidup, tumbuh dan lahir Imam Junaid ini di Irak, di Baghdad. Maka disebut dengan Al-Baghdadi. Wa kana faqihan ala madhhabi Abi Thawr. Dan beliau ini termasuk ulama faqih, Imam Junaid ini termasuk ulama faqih daripada madhabnya Imam Abi Thawr. Ada dulu madhab Imam Abi Thawr, cuma sekarang sudah tidak ada karena periwayatan di royah murid-muridnya itu terputus. Wa afta bi khilqatihi. Dan beliau termasuk orang yang bisa bermufti, berfatwa di madhabnya Imam Abi Thawr. Wa umruhu hina idzin 20 sanah. Umurnya beliau pada waktu itu ketika sudah bisa berfatwa baru sampai 20 tahun. Wa akhadha aidan an Az-Za'farani. Beliau juga menimba ilmu daripada Imam Za'farani. Wa tarafa lahu al-Imam Ibnu Siraj bi anna ma hasala lahu min al-barakatih. Dan termasuk daripada pengakuan Imam Ibnu Siraj bahwa beliau apa-apa yang didapatkan oleh beliau daripada ilmu dan semua yang beliau dapat itu dari keberkahan daripada Imam Junaid. Wa Abu Thawr tadi ya, madhab Abi Thawr itu siapa? Wal Ibrahim bin Khalad. Nama aslinya adalah Ibrahim bin Khalad. Al-Kalbi Al-Baghdadi. Akhadha al-Junaid an Syafi'i. Itu juga Imam Junaid mengambil ilmu juga dari Imam Syafi'i. Wa kadza Za'farani akhadha an Syafi'i. Itu juga gurunya Imam Junaid, Imam Za'farani, mengambil ilmu juga daripada Imam Syafi'i. Sahabahul Junaid khaluhu Sari As-Saqati. Imam Junaid juga mengambil ilmu dari paman beliau. Khal itu berarti paman dari ibu. Siapa? Imam Sari As-Saqati, yang pembahasannya Al-Madhi Dhaqarahu, yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Wa sahaba Al-Haris Al-Mahabisi Al-Mahasibi. Begitu juga beliau mengambil ilmu daripada Imam Haris Al-Mahasibi. Wa Muhammad bin Ali Al-Qusab wa Abu Hamzah Al-Baghdadi, dan lain daripada ulama itu semua. Mauliduhu bi Baghdad ba'da 20 wa mi'atain. Beliau lahir di Baghdad tahun 220 Hijriah. Au qubailah, atau sebelumnya, tidak jauh. Mata rahimahullah yawm as-sabt fi Syawal sana 7 aw 8 wa 90 wa mi'atain. Beliau meninggal dunia di hari Sabtu di bulan Syawal tahun 297 atau 98 Hijriah. Wa qabruhu bi Baghdad dhahir, dan kuburnya beliau, kuburannya beliau itu di Baghdad ma'ruf. Zurul khas wal 'am, diziarahi baik di waktu khusus atau di waktu 'am. Masuk ke pembahasan beliau. Su'ila 'anil 'arif, pernah beliau ditanya, apa itu yang dimaksud dengan seorang yang 'arif, yang bijak? Faqala man nataqa an sirrika wa anta sakitun. Orang yang 'arif itu adalah orang yang tahu dan mengungkapkan isi hatimu, sedangkan kita sendiri tidak tahu isi hati kita. Problem kita tidak tahu, tapi orang lain itu dia bisa mengerti isi problem, isi hati kita. Itu namanya seorang arif.
Wa qala ma akhadna tasawuf anil kil wal kal, lakin anil ju wa tartud dunya wa qatul ma'lufat wal mustahsinat. Beliau juga berkata, saya ini tidak mengambil daripada ilmu tasawuf dari cuman omong kosong loh. Tapi saya ngambil ilmu tasawuf ini dari belajarnya saya merasakan lapar, belajarnya saya meninggalkan dunia, belajarnya saya mengasingkan diri daripada kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang tidak baik, dan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung syahwat. Yaitu beliau baru bisa dapat ladatnya tasawuf dari itu, bukan dari omongan. Kalau sekarang kan hanya bab tasawuf, cerita tasawuf, tapi tidak pernah diamalkan sama sekali, tidak ada pengamalannya sama sekali. Qala innal arifina billah akhadul a'mal salihah anillah. Beliau juga berkata, sesungguhnya orang arifin billah, orang arifin billah ini orang yang betul-betul kenal sama Allah Subhanahu wa taala, tidak asal nyebut Al-Habib, Al-Arif billah, siapa. Jangan suka nyebutkan orang yang bukan pas, tidak pas sama orangnya. Nah, karena orang arifin billah itu, wah, tinggi kelasnya. Sekarang pun sudah tak kira yang tidak bisa dijumpai secara zahir. Akhadul a'mal salihah anillahi subhanahu wa ta'ala. Ngambil amal soleh, beramal soleh, itu langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala, langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihi yarji'una fiha. Dan mereka mengamalkan amalan soleh itu, ya, merujuknya, tujuannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walau baqiyat alfa amin, kalau saya ini dihidupkan 1000 tahun, lam ankusu minal amalil birri dharrah illa an yuhala bihi dunaha. Saya tidak mungkin mengurangi sedikit satu biji dharrah daripada perbuatan amal soleh saya. Terus ingin beramal baik, tidak mau kehilangan istiqamah beramal baiknya. Tambah. Illa an yuhala bihi dunaha. Kecuali kalau ada sesuatu yang menghijab saya dari amal soleh itu. Apa? Ya, kadang manusia itu ada jeglongan-jeglongannya. Jeglongan-jeglongannya itu yang menyebabkan orang itu terhijab daripada perbuatan amal soleh. Walladhi yasruku wa yasni ahsanu halan alladhina yakuluna bi isqatil amal. Orang yang syarik, pencuri, wa yasni, tukang zina, itu lebih baik keadaannya dia daripada orang yang suka pamer amal. Karena orang yang syarik, orang yang zina itu pasti dia sembunyi-sembunyi, takut ketahuan. Kemudian urusannya dia bainahu wa bainallah, tidak mungkin, tidak ingin orang tahu dan lain sebagainya. Dan setelah itu pasti dia menyesal. Tapi kalau orang yang suka pamer amal, dia tidak mungkin, tidak ada penyesalan orang yang riya. Malah adanya tambah riyanya. Maka radhiyallahu anhu, at-tarfu kulluha masdudatun alal khalq illa ala man iktafa atsar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua jalur kebaikan itu tertutup bagi setiap makhluk kecuali orang yang berpegang teguh kepada atsarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali orang yang ikut betul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jalan yang paling terbuka, itu jalan yang terbuka, lainnya tertutup. Wa qala in amkanaka an la takuna alatan baitika di baitika illa khazafan faf'al wa kadzalika kanat alatu bi baitihi. Jadi yang pertama, tidak ada jalan yang terbuka untuk menuju Allah Subhanahu wa taala kecuali lewat dengan mengikuti atsarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Al-Qur'an, atsar Nabi, kemudian hadis, kemudian para sahabat, termasuk asalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, tabi'in, dan seluruh keturunan ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk atsarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ashabikan nujum, kata Nabi Muhammad SAW itu sahabat-sahabatku seperti nujum, seperti bintang. Ente nemu dimanapun bintang itu, ente dapat petunjuk. Nah, begitu juga para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti daripada orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. In amkanaka an la takuna alat min baitika illa hazafan fafa'an. Kalau ente bisa di rumahmu, di rumah ente, tidak ada alat pembendaraan kecuali cuma satu wadah tempat air, maka lakukanlah. Begitu juga yang saya dapati dalam kehidupan saya tidak nyimpen benda di rumah saya kecuali satu alat tempat air. Maksudnya apa? Maksudnya tidak bermewah-mewahan. Alat yang dipakai di rumah, pembendaraannya di rumah yang diperlukan. Nah, ornamen dan lain sebagainya yang cuma tambah-tambahan itu tidak bukan satu hal yang diperlukan dalam menunjang kehidupan. Maksudnya Imam Junaid apa? Alat-alat yang bisa untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Lainnya enggak usah.
usah terlalu berlebihan. Qala rahimahullahu ta'ala law aqbala sadiqun 'ala Allah ta'ala alfa alfa sanatin summa a'rada an lahdha anhu lahdatan lahdatan kana ma fatahu akthar mimma nalahu. Dan beliau juga menasihatkan bahwa barang siapa orang yang betul-betul menuju Allah subhanahu wa ta'ala, sudah beristihad betul-betul menuju Allah subhanahu wa ta'ala selama 1000 tahun, kemudian dia berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala lahdatan, sebentar toh, kana ma fatahu akthara mimma manalahu, yang bagian yang berpaling itu walaupun sebentar itu lebih banyak efek buruknya daripada apa yang didapatkan 1000 tahun dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 1000 itu 1000 amal ibadahnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa rusak karena dia berpaling kepada Allah subhanahu wa ta'ala walau lahdatan, walau sebentar. Waqala man lam yahfadil Qur'an wa yaktubul hadis la yuktada fihi fa yuktada bihi fi hadzal amr. Ini penting. Orang yang tidak menghafal Al-Qur'an, kemudian tidak menulis hadis, tidak bisa dijadikan panutan. Orang yang tidak menghafal Al-Qur'an, yakni memahami Al-Qur'an dengan baik, menghafal Al-Qur'an dengan benar. Bukan hafal tok ya, kalau sekedar hafal tok gampang. Hafal kemudian tahu faham maknanya Al-Qur'an dan bisa menjelaskan kepada orang. Wa yaktubul hadis. Orang yang menulis hadis bukan berarti nulis tok, tapi juga mengamalkan hadis, faham mengenai makna hadis dan bisa memahamkan orang lain. Itu baru bisa dijadikan iktada, dijadikan panutan. Kalau enggak bisa itu, tidak perlu dijadikan panutan sama sekali. Li'anna alam inna li'anna ilmana hadza muqayyadun bil kitabi wal sunnah. Karena seluruh amal kehidupan kita, ilmu kita yang kita dapat daripada pelajaran agama ini, mau ceramah, kayak mau apa, kayak mau semuanya itu diambil daripada intisari Al-Qur'an dan sunnah. Kalau enggak paham Al-Qur'an dan sunnah, tidak mungkin bisa memahamkan kepada yang lain daripada pelajaran-pelajaran agama dan lain sebagainya. Wa ma akhraja Allahu 'ilman illa al-ard wa ja'ala lil khalqi ilayhi sabila illa waj'ala li fihi haddan. Dan tidak pernah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan satu ilmu di muka bumi ini dan menjadikan setiap makhluk bisa belajar dengan ilmu tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dapat bagian daripada ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu. Maksudnya tidak ada ilmu agama, tidak ada ilmu yang Junaid ketahui, yang beliau ketahui tentang ilmu baru kecuali beliau mesti ambil andil untuk belajar itu. Ada hal baru beliau pelajari, ada pemahaman baru beliau ambil. Jadi orangnya, maksudnya adalah orang yang haus ilmu. Naqala anhu An-Nawawi fi Raudhah qabil siyam anna akhadha shadaqat at-tatawwu afdalu min shadaqatil fard. Beliau juga menerangkan bahwa dikitabkan disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau namanya Ar-Raudhah sebelum bulan puasa, yakni bulan zakat ya, bahwa seorang yang mengambil sedekah tatawu itu lebih afdal daripada seorang yang mengambil sedekah fardu yakni zakat. Ini maksudnya apa? Ana belum paham. Tak loncati. Ini ana nyari sehari enggak ketemu. Maksudnya orang yang mengambil hadas sedekah sunnah itu lebih afdal daripada sedekah wajib. Lanjut ya. Maka kullu yawmin yadkhulul hanuti wa yusalli bisatr wa yusalli 400 raka'ah summa ya'udu ila baitihi wa khatama al-Qur'ana 'inda mautih summa ibtada'a min al-Baqarah wa qara'a 70 ayah summa mata rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih. Kebiasaannya Imam Junaid itu setiap hari beliau masuk ke tokonya. Punya toko, kerja, usaha. Bisa libu seter, kemudian beliau menyediakan satu tempat setir, singkentan antara tempat toko beliau sama ruang belakang. Untuk apa? Yusol di arba'mi arka'ah. Setiap habis masuk toko, buka toko, sholat 400 raka'ah. Thumma ya'udu ila baiti. Habis itu selesai sholat 400 raka'ah, selesai buka toko, tutup balik ke rumahnya. Jadi setiap hari kerjaannya beliau gitu. Buka toko, sholat sunnah, jaga toko, pulang. Jadi tokonya diberkahi karena sering dibuat ibadah. Wa khatamal Qur'ana 'inda mautih, dan beliau ini khatam Qur'an ketika mau meninggal dunia. Summa ibtada'a min al-Baqarah wa qara'a 70 ayah summa mata rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi. Habis itu setelah beliau khatam, beliau mulai lagi sampai ke Al-Baqarah lagi, mau khatam lagi, tapi begitu beliau 70 ayat kemudian beliau meninggal dunia.
Wa qala rahimahullah, al-ghaflah anillah asyaddu min dukhulin nar. Orang yang lupa sama Allah Subhanahu wa taala itu lebih syadid, yakni lebih keras, lebih hina daripada orang yang masuk neraka. Orang masuk neraka takut sama azabnya Allah Subhanahu wa taala, berarti keadaannya dia posisi ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya berbuat salah, ganjaran saya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya ini konsekuensi saya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ingat bahwa ini semua konsekuensi dari Allah kepada Allah, kita melanggar Allah dan lain sebagainya. Ada takutnya sama Allah Subhanahu wa taala, tapi orang yang lupa sama Allah, berarti Allahnya tidak ada. Tidak pernah terbesit di kepalanya dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih berat. Qala hajatul arifina illa kala'atullahi wa ri'ayatih. Hajatnya arifin kalau minta doa itu cuman apa? Cuman minta dinaungi sama Allah Subhanahu wa taala, dituntun sama Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Enggak ada hajat yang lain. Setiap doa cuman minta galaknya Allah sama riayahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dia juga menasihatkan, al-waqtu idza fata la yustadrab. Waktu itu kalau sudah kelewat, tidak mungkin bisa kita ulangi lagi. Wala syai'un a'azzu minal waqt, dan tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada waktu, karena gelo itu datang setelah kita terlewat daripada waktu tersebut. Wa qala al-fathu kullu babis syarif badlu juhmajhud. Pintu pembuka daripada kemuliaan seorang hamba itu kalau dia mau berkorban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dibukakan fathah sama Allah Subhanahu wa taala, dibukakan nikmatnya ibadah, berkorban apapun untuk urusan dunia mungkin. Kalau dia betul-betul berkorban lillahi taala, betul-betul sama Allah Subhanahu wa taala dikasih. Ada usaha dulu, baru sama Allah Subhanahu wa taala dibukakan jalan. Dilihat dulu pengorbanannya sampai mana. Nanti sama Allah Subhanahu wa taala dibukakan jalan dari mungkin yang min haitsul la yahtasib, enggak kita ketahui, enggak disangka-sangka. Bahkan beliau juga menasihatkan, la taqumu bima 'alaika illa bi tarkil mal. Mali wa akthar an-nasi 'ilman bil afat aktsaruhum afat. Janganlah kalian meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Kecuali meninggalkan harta. Meninggalkan harta itu walaupun ente butuh itu enggak jadi masalah sebetulnya. Yang penting fardu-fardu daripada Allah Subhanahu wa taala yang wajibkan kepada kita jangan ditinggal. Karena apa? Banyak manusia itu merasakan namanya afat, kegeloan. Itu karena dia sering kejeglo. Sering gelo hatinya. Itu karena apa? Berharap kepada dunia ceklek, berharap kepada manusia ceklek. Sering bisa ngasakkan geloan hati itu karena apa? Karena enggak berharap sama Allah Subhanahu wa taala, istilahnya enggak menjalankan kewajiban dengan baik. Akhirnya dapat kegeloan-kegeloan dalam hatinya. Maqala juga menasihatkan, masyara julun bil yaqini alal ma. Ada orang yang kemudian jalan di atas air dengan keyakinan. Dan juga ada orang wama ta'al atas, dan ada orang yang mati karena kehausan. Afdalu min yaqin, afdalu minhum yaqinan. Orang yang mati karena kehausan lebih afdol daripada orang yang jalan di atas air. Karena orang yang jalan di atas air walaupun dengan keyakinan, bisa jadi itu istidrat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi setelah itu efeknya tidak baik dari dia. Bisa jadi timbul riak dan lain sebagainya. Tapi orang yang mati karena kehausan itu tidak ada harapan sama sekali. Istilahnya apa ya? Ketika dia mati kehausan sampai di akhirnya tidak bisa minum, yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepada yang lainnya lagi. Tidak ada yang bisa ngasih minum kecuali Allah Subhanahu wa taala. Harapan terakhirnya sebelum dia mati pasti hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maqala, beliau juga menasihatkan, man arafallahu la yasurruka illa bihi. Orang yang kenal, betul-betul kenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapati kesenangan kecuali semua kesenangan itu terkait dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang betul-betul kenal Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaannya dia itu semua yang mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qila lahu ala ma yata'assaf al-muhibu muhibbun min awqatihi. قال على زمان البسط أوراس قبطا وزمان الأنس وأوراسه خشيعة. Ditanya kepada beliau, sampai kapan seorang pecinta ini putus asa dengan waktu-waktu yang dia lalui? Jawaban beliau apa? على زمان البسط أوراس قبطا. Di zaman di mana basat,
itu senang, Allah sabar. Kemudian terakhirnya gundah. Maksudnya apa? Di zaman beliau, di zaman orang pecinta Allah Subhanahu wa taala ini bisa beramal ibadah dengan sehat, afiat. Kemudian di zaman diambil sama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tua, enggak mampu beribadah sebagaimana dia muda, akhirnya menimbul kegundahan dalam hatinya. Ya Allah, saya kurang dalam beramal. Ya Allah, saya dulu muda bisa begini, 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 begini. Tuanya gundah. Itu seorang pecinta kepada Allah Subhanahu wa taala mulai putus asa. Kemudian wa zamanun unus aurasa khasyah. Ya, ini di zaman senang juga anis senang Allah sahul khasyah, yang akhirnya ada ketakutan. Maksudnya apa? Zaman senang yaitu zaman seorang ahli maksiat senang-senang ibadah, tidak senang-senang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai akan ibadah, pada akhirnya dia takut sama azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi, berkata semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manfaat daripada ilmu beliau. Innallaha yakhlisu ilal qulubi man barrahu ala hasbi ma yakhlisu lil qulubi ilaihi man dzakarahu. Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadikan hatinya ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala seukuran bagaimana hatinya dia ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ingatnya 20% ya keikhlasan ibadahnya 20%. Ingatnya 50% ya keikhlasan ibadahnya 50%, tergantung timbal baliknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fandur madza khalitu qalbik, maka perhatikan apa yang terjadi di dalam hatimu, apa yang mencampuri dalam hatimu yang menyebabkan kurangnya engkau timbal baliknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qal at-tasawuf huwa safaul muamalah ma Allah. Tasawuf itu adalah kemurnian dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni seluruh amalnya ikhlas, itu tasawuf. Makanya asasnya kita ini kan ilmu amal, khauf, wara, wal ikhlas. Ilmu dulu, kemudian ilmunya diamalkan. Ilmu diamalkan harus ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berilmu kemudian mengamalkan ilmunya melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Khaufnya tidak ada. Khauf, wara, kemudian hati-hati. Ini sudah kelewat batasnya. Ini kena yang subhatnya. Harus dibatasi. Wal ikhlas. Dan semua daripada yang kita lakukan ini di akhirnya harus kepada ada namanya ikhlas. Percuma kalau kita ilmu, kita amalkan, kemudian ada khauf, ada warok, tapi tidak kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala mengukurkan empat yang sebelum kita kerjakan daripada amal ikhlas tadi. Wa asluhu al-azu fi anid dunya. Kemudian intisarinya seorang tasawuf itu adalah orang yang menjauhi dunia. Kama qala al-Harithah, sebagaimana dikatakan oleh Haritha, wa man asyara ila Allah wa tafata ila ghairihi ibtalahu al-mihan. Ada orang yang kemudian dikasih jalan isyarah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah betul lurus, kemudian dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Apa konsekuensinya? Ibtalahu al-mihan, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala ujian. Maka kashafa anhu al-mihan. Ibtalahu al-mihan wa hajaba dzikruhu an qalbi. Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala ujian, kemudian hatinya ditutup sama Allah Subhanahu wa taala dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang sama Allah Subhanahu wa taala sudah dikasih jalan baik, betul tiba-tiba mengo balik dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Dua, hatinya dihijab sama Allah Subhanahu wa taala dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ajarahu ala lisanihi. Zikirnya itu cuma di lisan, enggak pernah sampai ke dalam hati. Fantabaha wan qata'a wahdahu kashafa anhu al-mihan. Tapi kalau orang yang ingat kemudian digugah sama Allah Subhanahu wa taala, biar ingat lagi sama Allah Subhanahu wa taala, baru sama Allah Subhanahu wa taala ujian itu diangkat. Wa indama 'ala sukuni ila ghairihi, tapi kalau dia terus-menerus menjadikan dia lalai sama Allah Subhanahu wa taala, enggak mau balik, naza'a min qulubihi khalqir rahmah 'alaihi. Cabut sama Allah Subhanahu wa taala dari hati makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala rasa rahmat kepada orang tersebut. Yani tidak ada orang yang simpatik sama orang ini. Wa albasahu libasat tama' fihim. Sama Allah Subhanahu wa taala bakal diuji dengan ketamakan dari dunia. Fatasdadahu mutalabatuhum minhum ma'a faqdanir rahmati min qulubihim. Ditambah sama Allah Subhanahu wa taala orang ini tidak ada qanaahnya sama sekali, cari dunia kok. Kemudian dari hati orang itu dihilangkan sama Allah Subhanahu wa taala rahmatnya.
tidak ada kesedihan ketika dia melihat sesuatu yang istilahnya mengingatkan dia kepada kematian, mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan dia kepada orang tua, tidak ada artinya itu mikir sedih itu tidak ada, dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Fatasiru hayatuhu anzan. Maka hatinya orang itu akan kehidupannya orang itu akan menjadi lemah. Wa mautuhu kamat. Kemudian kematiannya dia itu akan hina. Wa akhiratuhu asafa. Di akhirat dia akan menjadi orang yang putus asa. Na'udzubillahi minarukuni ila ghairillah. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Wa qal al-muqabadatul uzlah aysaru min mudaratil khalqah. Beliau juga menasihatkan bahwa berusaha untuk uzlah menyendiri itu lebih mudah daripada seorang itu basa-basi sama orang. Kita uzlah tidak ketemu orang itu lebih gampang daripada kita kumpul orang terus harus basa-basi. Kadang ada kita ketemu orang yang malas, aduh, udah mau tidak mau tidak bisa ngingati. Tidak ya semua harus basa-basi. Ini taabnya luar biasa daripada kita ke kamar kuncen ibadah. Ahsan sholat 1000 rakaat daripada ketemu orang ini harus basa-basi. Itu lebih berat. Waqala, beliau juga berkata, al-muridu shadiq ghaniyun an ilmi al-ulama. Wa idza arada Allah bil murid khairan, awqa'ahu Allah fi sufiyah. Man'ahu shahbatan faqad fa'ana qura. Beliau juga berkata, seorang murid yang betul-betul dia itu merasa jalannya betul-betul ngikut sama gurunya, itu dia sudah kenyang daripada ilmu ulama. Karena satu gurunya dia itu sudah nyukupi dia. Kalau betul-betul dipegang, diikuti, itu sudah menyangkut dia daripada perkataan-perkataan ilmu-ilmu ulama yang lain. Wa idza arada Allahu bil muridi khairan, kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang murid itu kebaikan, angka'ahu Allahu fi sufiyah, maka Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya akan menjadikan dia seorang sufi. Wa mana'ahu an suhbatil qura, dan dicegah sama Allah Subhanahu wa taala dari suhbatul qura, bersahabat kepada orang-orang qura yang cuma bisa ngomong tok, ceramah tok, enggak bisa ngamalkan. Dicegah sama Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul belajar, bisa ceramah, tapi kemudian sama Allah Subhanahu wa taala ada dicacik sama Allah Subhanahu wa taala sufinya. Tapi kalau enggak betul-betul belajarnya sama Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan sebagai qura aja orang yang ngomong tok. Wa qala at-tasawuf an takuna ma Allah bila alaqah. Tasawuf itu juga diartikan orang yang betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada alaqah, ada perantara, langsung semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tasawuf qunwatun la salaha fiha, hum ahlul bait la yadkhulu ma'ahum ghairuhum. Wa tauhidul ladzi infaradahu bisufiyyati wa huwa ifradul qidam 'anil hudus wal khuruj 'anil awtan wa qatl mahab wa tarkul ma'amila wal jahl ay yakuna haqqan ma'aka min jami'. Tasawuf itu juga pengorbanan tanpa batas, itu adalah tasawuf. Orang berkorban ibadah betul-betul sama Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai seorang yang sufi. Kemudian orang yang tidak memasukkan di dalam dirinya, di dalam hatinya itu selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga disebut sebagai seorang tasawuf. Kemudian seorang disebut sebagai tasawuf juga orang yang betul-betul mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengesakan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hudus. Nah, hudus itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Masih wallah itu hudus. Wal khuruju 'anil awtan, termasuk tasawuf juga menyendiri. Tidak sering banyak kumpul sama orang. Waqatul mahab, memutus kesenangan, hal-hal yang fadhi tidak dikerjakan, itu seorang sufi. Wa tarku ma 'alima wa jahila, meninggalkan apa-apa yang tahu tapi tidak, bukan suatu kewajiban, atau jahila, atau yang tidak perlu tahu, tidak mau fudul. Wa ayyakuna al-haqqu man kana bi jami'. Orang itu mengerjakan sesuatu kebaikan di setiap ada di manapun, manapun dia berada, dia mengerjakan kebaikan, itu seorang sufi. Tergantung kita milih jalurnya mana aja. Jadi tidak mesti sufi itu harus tidak punya uang, kemudian pakaiannya gembel, ibadah, toh tidak. Tergantung kita jalurnya mau yang mana. Mau nyendiri, tidak kumpul orang, itu sebagai seorang sufi. Sedikit muamalah sama orang itu menyedihkan kita jadi ghibah, namimah, dirasani orang, dan lain sebagainya. Karena urusan kita sama orang sedikit, muamalah kita banyak sama Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dari nasihat beliau juga, ilmu tauhid qad tuwiya bisatatin mundu 20 sana. Ilmu tauhid, orang yang betul-betul mengesakan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul sama Allah Subhanahu wa taala, arif billah, itu sudah ditutup sama Allah Subhanahu wa taala semenjak 20 tahun yang lalu. Ini zamannya Imam Junaid al-Baghdadi. Sudah kata Imam Junaid, ada orang yang betul-betul tauhid sama Allah Subhanahu wa taala sudah tidak ada. Wanas ya takallamu min hawasy, manusia sekarang ini cuma ngomong covernya aja. Belum bisa sampai ke inti daripada ketauhidan kesufian. Mabna tasawuf ala sakha. Pondasi tasawuf itu pada hakikatnya adalah orang yang sakha, hatinya itu legowo, dermawan. Enggak pernah masukkan omongan orang dalam hatinya. Itu hakikatnya tasawuf, pondasinya tasawuf. War ridha. Ridha akan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, ya sudah, ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wasabr. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik atau buruknya kita sabari semua. Baiknya kita syukuri, buruknya kita sabari. Wal isyarah, ada namanya isyarah. Wal uzlah, diri dari manusia. Wal lubsus sawf, kemudian make, ini di sini kalau arti letterleknya make baju dari kain domba. Tapi maksudnya adalah tidak bermewah-mewahan. Wasiyaha, kemudian siyaha itu apa ya? Bisa mengendalikan diri. Nah, tapi coba mungkin artinya ada arti lainnya, tapi kelihatannya bisa mengendalikan diri. Wal fakir, kemudian merasa fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa fakir kepada Allah itu bukan berarti tidak punya apa-apa, enggak. Tapi merasa semua itu punyanya Allah, dan kalau diambil itu ya itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang fakir. Wadzalika akhlaqus samaniyah minal anbiya'i alaihimus shalatu wassalam. Tadi 8 sifat tadi yang kita sebutkan itu ada daripada sifatnya para-para nabi. Nabi itu punya sifat 8 itu. Kalau kita bisa mengamalkan 8 sifat itu, kita bisa mengamalkan 8 sifat daripada sifat anbiya. La tasuful qulubul ilmul akhirati illa idza tajaddadat minad dunya. Dan tidak akan bersih hati seorang yang mencari kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa taala kecuali dia menghindari daripada dunia. A'mal fibtidai amrika ala ikhraji hubbid dunya min qalbi. Kalau mau memulai satu amal agar istiqamah, agar dawam, agar membersihkan hati kita, betul-betul ini menjadi obat buat hati kita, syarat pertama adalah menjauhi daripada cinta dunia dari hati. Wahdar an la yabqa alayki min hadaqikun hawa kaman fi. Kemudian berhati-hati tidak menjadikan satu pun di dalam hatinya dia ada hawa nafsu yang bersemayam di situ. Fayuwaffiqu dhalika 'ala an-nafadi wa at-taraqqi. Kemudian dia itu kalau misalnya ada sesuatu di dalam hatinya itu dunia, kemudian ada sedikit daripada hawa nafsu menyebabkan orang ini tidak bisa naik amal derajatnya. Tidak bisa naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa-bisa dihijab sama Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma ra'aitu ahadan a'dhamu min ad-dunya. Tidak ada sesuatu yang saya lihat, kata Imam Junaid al-Baghdadi, lebih a'dham, yakni lebih a'dham maksudnya lebih parah bahayanya kecuali daripada itu dunia. Faqarrat ainahu fiha abadan. Sungguh orang yang betul-betul tertambat kepada dunia itu dia akan merasa sengsara terus pada kehidupannya selama-lamanya nanti. Man fataha ala nafsihi baba niyatil hasanah fatahallahu alaihi sab'ina baba min at-tawfiq wa asqa'aksuhu bi'aksihi. Barang siapa orang yang membuka di dalam hatinya itu satu niat kebaikan, maka sama Allah Subhanahu wa taala bakal diilhami 70 ilham untuk beramal baik. Satu amal baik, niat amal baik bisa menjadikan kita nanti timbul amal-amal niat, niatan amal yang baik. Niat itu sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab, "Innamal a'malu binniyat." Karena seluruh amal itu tergantung daripada niatnya. Niatnya ini betul, amalnya bakal ngikuti betul. Niatnya walaupun enggak kesampaian jadi ajar daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqsuhu bi aqsihi. Kebalikannya juga begitu. Kalau orang membuka sedikit daripada niatan beramal buruk, dia berarti membuka 70 pintu akan beramal buruk yang lain. Qala nafa'anallahu bi al-hikayat jundun min junudillah. Dia juga berkata,
kisah-kisah orang soleh itu termasuk daripada tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Yaqwi bihal qulubul muridin. Cerita-cerita orang soleh itu bisa menguatkan hati kita. Qala laqila lahu hal fi dhalika syahidun? Ditanya sama ke beliau, dalilnya apa kisah-kisah orang soleh ini bisa menguatkan hati kita? Dengarkan cerita-cerita atau bisa menyenangkan hati kita, bisa menguatkan hati kita. Qala na'am, kata beliau, ada dalilnya. Qauluhu ta'ala wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepadamu wahai Muhammad kisah para nabi-nabi terdahulu untuk apa? Ma nusabbitu bihi fu'adak, untuk neguhkan hatimu. Di Al-Qur'an sama Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisah Nabi Musa, Ibrahim, Nuh dan lain sebagainya untuk menguatkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kisahnya orang-orang soleh, itu juga buat menguatkan hati kita. Ada orang yang berjuang sebelum kita. Ada orang yang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita. Itu jadi patokan buat kita, jadi pedoman buat kita. Asyara ila annal hikayah fi ahwalul halit tariqah wa yakwillah bihal qulub ahli al-iradah. Ini mengisyaratkan bahwa hikayah itu adalah satu jalan khusus untuk menyampaikan kita kepada jalannya orang-orang saleh. Wa yaqwillaha biha quluba ahli al-iradah, dan menguatkan hati orang-orang yang betul-betul menginginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan toh walaupun enggak bisa mengamalkan, itu sudah menguatkan hati kita. Apalagi kita sambil kita amalkan. Walamma hadratil wafah, ketika beliau mau meninggal dunia, dekat meninggal dunia, dakhala alaihi al-jarir, masuk kepada beliau itu beliau jarir. Faqala lahu alaka hajatun, Imam Junayd punya hajat enggak? Ada sesuatu yang bisa saya bantu enggak? Faqala na'am, kata Imam Junayd, ya. Idza muttu faghsilni wa kafinni wa salli alayya. Kalau saya meninggal, mandikan saya, kafani saya dan salatkan saya. Fabakal jarir. Kemudian jarir ini nangis. Bahkan nasi haulahu, kemudian nangis orang-orang yang ada di sekitarnya Imam Junayd. Summa galal Junayd, kemudian beliau Imam Junayd melanjutkan daripada kalimatnya, wa hajatun ukhra tatakhudu li ashabina ta'am al walimah idan sarafu min al janazah. Kemudian hajat akhirnya, kata Imam Junayd, setelah saya dikubur, cepatkan walimah, pesta makan. Selesai saya dikubur, siapkan makanan, buat pesta makan. Hatta la yaqa'alahumut tashtid, jangan sampai kemudian setelah selesai saya dikubur terjadi cerai berai. Abakal Jarir, kemudian murid beliau namanya Jarir ini juga nangis lagi. Wa qala wallah la in faqadna hatainil ainain mastama'na minna ithnani. Kata Jarir, demi Allah, kalau saya kehilangan dua mata ini, maksudnya dua mata ini Imam Junayd, matanya Jarir ini Imam Junayd, majtama'a minna itnani, tidak mungkin berkumpul di antara kita ini murid-muridnya Imam Junayd walaupun dua orang. Akan al-amru kadhalik ba'da maut al-Junayd hatta kana ar-rajulu musabun fil kharbah haula. Dan itu terbukti setelah wafatnya Imam Junayd. Tidak ada yang kumpul lagi saya umat Rasul. Pecah dewe-dewe, ini kemana, ini kemana, ini kemana. Hatta kana ar-rajulu al-musabu fi kharbah haula. Sampai-sampai ada satu orang laki-laki yang sama Allah Subhanahu wa taala diuji dengan kecacatan, yang tinggal di dekat reruntuhan, dekat rumahnya Imam Junayd. Qala al-Jarir ba'da maut Junayd, aturani arju ila tilkar harba. Katanya Jarir ketika setelah wafat Imam Junayd, ngomong sama orang yang cacat ini yang tinggal dekat rumahnya Imam Junayd. Wahai fulan, dia bilang, ente tidak mungkin jumpai saya lagi. Saya kembali ke daerah ini karena Imam Junayd sudah meninggal. Waqad faqada dhalika sayyid, karena saya sudah kehilangan sayyid, tuan saya, yaitu Imam Junayd. Summa ansha'a yaqulu syi'ran radhiyallahu anhu amin. Kemudian orang yang cacat ini bawakan satu syair bunyinya, wa asfa minal firaqi qawmun, betapa menyesalnya kita berpisah kepada orang-orang saleh. Hum masabihul hasun, mereka adalah pelita bintang-bintang yang terang. Wal madanul wal mazanur rawasi, mereka ini adalah madan, wadah-wadah, medan-medan. Wal mazan, awan-awan yang sejuk. War rawasi,
yaitu benteng-benteng yang kokoh. Wal khairu wal amanu was sukun. Orang-orang soleh itu adalah kebaikan, aman, ketenangan, was sukun. Ya, keamanan, ketenangan, ketenteraman dalam hati. Lam tataghayyar lana layali hatta tawaffathumul manun. Maka malam-malam kami ini tidak akan berubah, yakni berubah daripada keamanan, ketenangan hati, kebaikan sampai wafatnya mereka. Setelah wafatnya mereka, tidak ada kebaikan, tidak ada keamanan, tidak ada ketenangan hati. Fakullu jamrun lana al-qulub wa kullul ma' lana uyun. Hati-hati kami ini ada jamroh daripada api neraka, panas ketika mereka meninggal dunia. Wa kullul ma' lana uyun, dan mata itu kocor-kocor air mata, ini sedih, nangis. Summa ghaba fa kana akhirul ahdi bihi nafa'anallahu bihim. Kemudian orang ini yang cacat ini pergi daripada reruntuhan dekat rumahnya Imam Junaid dan tidak kembali lagi. Dan itu terakhir perjumpaan daripada Jarir dan satu orang yang terkena cacat daripada muridnya Imam Junaid. Setelah itu tidak ada perkumpulan lagi daripada murid-muridnya Imam Junaid. Selesai sudah. Selesai Imam Junaid, selesai sudah, tidak ada orang-orang kumpul lagi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang.